Halo. Pagi. Pagi, sore kecepatan saya ini, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Saya biasa bangun pagi. Yang ada keluhan di apa? Nah, kita ngobrol di sini. Saya bawakan oleh-oleh yang sedang. Loh, beneran ini? Beneran lah. Apa yang nggak? Makasih ya. Sama-sama. Oh, tak live ini nanti. Aku ditantang live loh. Oh, gitu. Sama temanku. Beneran enggak gitu? Cuma ini aja di sini. Itu kan harus inden dapatnya ya. Saya enggak tahu di situ sudah dapat belum karena kemarin. Oh, ya? Makasih banyak. Iya. HP saya jadul semua. Saya biar banyak. Uh-uh. Bisa bikin vlog lebih bagus lagi. Waduh. Lecehan. Minum. Sempat nawarin Ana untuk warnanya ya Bang ya, pink purple sama black. Nah, Ana kan sukanya black metal soalnya. Nanti di live buat serah terima abangnya. Mbak, aku juga minta teh ya Mbak. Keluhan ejakulasi dini cepat keluar Bang ya, itu keluhan umum cepat keluar. Yang lain Bang? Itu aja, cepat keluar pemirsa. Ada olahraga Bang? Ada. Ada? Olahraganya apa Bang? Campur-campur, ada sepeda. Sepeda? Oke, sekalian Ana jelaskan ya. Untuk pria di usia di atas 40 atau di atas 30 pun, atau pria muda pun, Ana tidak sarankan untuk bersepeda. Satu, penahan sperma Anda akan semakin terjepit. Saat terjepit ini kelenturannya akan hilang, kemudian akan ada sebagian lelehan lemak perut meskipun perutnya nggak buncit, apalagi sudah ada lemak berlebihan di perut. Itu akan masuk ke rongga di mana tempat penahan sperma itu berada, sehingga selain kehilangan elastisitasnya, ruang geraknya pun nggak ada. Saat kelenturannya hilang, dia tidak akan bisa bergerak bebas untuk menahan laju sperma saat Anda butuhkan. Jadi tidak disarankan. Belum lagi efek lain, biasanya sensitivitasnya mulai memudar karena pembuluh darahnya juga akan menyempit juga untuk saluran yang lain. Nanti gangguan ereksinya datang lebih cepat. Itu untuk terjemahan kenapa Ana selama ini melarang untuk para pria bersepeda. Carilah olahraga lain yang lebih mendukung vitalitas, bukan malah membuat penurunan di fungsi organ penunjang vitalitas. Sekali lagi ini sambil berdiri ya, Ana mau buka. Karena rencananya videonya dibagi dua, biar nggak kelamaan ya Bang ya. Ini Ana mau buka lagi untuk hadiah Abang. Ana nggak kenal ya hadiah dari Abang. Siapa tahu dalamnya batu gitu ya. Aduh, susah ih. Ada. Deso ya, Ana Deso. Belum pernah pegang handphone mahal. Bang, nggak bisa Bang. Nih pemirsa ya, banyak yang nantang Ana, bukan nantang sih, ayo buktiin sih bener nggak handphone yang dijanjiin datang. Nah, nih si Abang bantu pegang handphone Ana. Ini handphonenya flip ya Bang ya. Ini dan Abang kasih Ana handphone ini karena iba melihat video Ana buruk banget. Tampilannya buruk banget katanya, hadau. Nih ya, beneran, bukan bohongan. Belum tahu cara pakainya. Orang Ana dibujuk sama keluarga, belilah iPhone. Aduh, enggak bisa pakainya, udah handphone Ana jadul aja. Tuh ya. Beneran pakai iPhone aja enggak bisa, ini malah dikasih yang kayak gini lagi. Tuh, jadi bukan bohongan. Beneran, nanti tak unggah di beberapa akun yang sempat meragukan ya, beneran ini. Ini megangnya ginian, sepeda motor kalah nih harganya. Sepeda motor itu kalah Bang. Kelihatan, nggak jadi ngerokok dah. Pasien Ana kali ini dari luar Jawa, tidak akan sebutkan. Kayaknya grogi deh kalau berdiri gini, biasanya kan duduk gitu. Handphone ini terbaru bukan Bang? Ya. Dan ini inden.
menurut kabar inden harganya di atas 20 ya bang ya? 22. Ya, 22 ya, 22-an. Harganya 22. Alhamdulillah tempo hari anak kehilangan motor. Saking keselnya kehilangan motor, beli mobil. Itu gara-gara motornya hilang bang. Beli mobil. Dendam mama yang nyolong. Terus handphone anak sempat rusak. Karena anak gak suka yang barang-barang mewah. Dibeliin baterai aja.